Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hebat jamaah umroh. Sudah 3 hari makan nasi mandi bisa batal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya sehat zahir dan batin. Amin. Zahirnya sehat, bisa tawaf, bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran. Amin. Batinnya sehat, terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati itu seperti orang yang berzikir dengan tidak berzikir. Orang yang berzikir berarti hidup. Orang yang tidak berzikir berarti mati. Jadi kalau bapak punya istri tidak berzikir berarti istri bapak hantu. Ibu punya suami tidak berzikir berarti suami ibu. Enggak ngomong. Jadi inti dari ibadah umroh ini adalah zikir. Makanya dari awal itu kita berzikir labbaik Allahumma umroh. Awal itu zikirnya labbaik Allahumma umroh. Saat itu kita sedang mengkonektingkan, menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking semangatnya sampai lupa menyapa bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Brunei Darussalam, pihin-pihin, datuk-datuk, datin-datin, yang dari pokoknya semuanya lah. Semuanya ini adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Bukan tamu Abdul Somad. Bukan tamu travel. Bukan tamu orang Makkah. Ini semua adalah tamu. Tamu Allah. Kalau tamu berarti ada yang undang. Yang undangnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim mengundangnya? Nabi Ibrahim mengundangnya di atas bukit Jabal Abi Qubais. Di mana lokasinya? Nanti pulang dari sini berhenti tepat di atas tower Zamzam yang jam gede. Berhenti di situ menghadap ke arah Ka'bah, posisi bukit Jabal Abi Qubais sebelah kanan atas, gunung paling tinggi di kota Makkah yang ada di samping Ka'bah. Namanya Jabal Abi Qubais, bukan kubis, kubis sayur. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas. Dulu jamaah haji nenek-nenek kita dulu naik ke atas. Sekarang di atas itu dibangun istana Raja Fahad. Di atas itulah dulu Nabi Ibrahim memanggil, dipanggilnya ya Abdus Somad. Saya dipanggil. Lalu kalau bahasa Arabnya menyahut, ya saya. Menyahut itu bahasa Arabnya labbaik. Jadi kalau dipanggil ya Abdus Somad, labbaik. Maka saya pun menjawab, aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Tapi ketika itu yang menyambut baru ruh. Lidah belum. Jasad belum ada. Dipanggil Nabi Ibrahim hanya ruhnya saja. Barulah tahun 2023 ini ruh berserta jasad-jasadnya ikut sekaligus menyambut. Maka lisannya mengatakan labbaik Allahumma. Itulah mengapa orang waktu talbiyah itu meneteskan air mata, karena dia haru bahwa ruhnya sudah lama menyambut tapi jasadnya baru 2023 ini menyambut panggilan Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan anak cucu cicit keturunan kita sampai hari kiamat datang. Kaya, duitnya banyak, pejabat, penguasa, bisa pakai private jet, pesawat pribadi, mendarat ke sini, tapi tidak datang. Kenapa? Mati. Berapa banyak yang hidup, duitnya banyak, tidak sampai kemari. Kenapa? Sakit. Berapa banyak sehat, hidup, duitnya banyak, bisa kemari. Tapi pasti tanya sama istrinya, abang kapan ke Tanah Suci? Nantilah. Belum terbuka pintu, pintu yang lahan. Pintu hidayah. Makanya ibu, masih ada waktu kesempatan lagi. Kami, rombongan Ustaz Abdul Somad, cuman tinggal besok saja hari Ahad. Hari Senin sudah tawaf wada, lalu kemudian meninggalkan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau dihitung-hitung, hari Sabtu sudah tak sempurna lagi, hari Ahad full, hari Senin sudah bertolak. Jadi yang full satu hari tinggal hari Ahad. Maka betul-betul hari Ahad ini waktu yang paling berakhir dengan husnul khatimah. Jangan sampai suhul khatimah. Suhul khatimah akhirnya tidak baik. Kamu hari terakhir di mana waktu itu? Saya hari terakhir sibuk Pak Ustaz dalam masjid, di luar masjid. Sibuknya insya Allah di dalam masjid. Amin. Kami nanti Ustaz Somad rencana iktikaf turun malam ke pelataran bawah pakai ihram. Ada jamaah yang ngomong begitu, sudah punya program. Ada ibu-ibu, kami takut kehilangan 100.000 rokaat. Satu rokaat di Masjidil Haram, 100.000 rokaat di masjid musola dekat rumah kami. Maka kami tidak ingin kehilangan satu rokaat pun. Ini semangat yang luar biasa. Jangan sampai hati kita ini berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, kau yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, kokohkan hatiku. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Hari Sabtu, zuhur, asar, maghrib, isya. Hari Ahad, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hari Senin, tinggal subuh. Habis itu tawaf wada, karena bis akan berangkat. Kalau selesai tawaf wada, bagaimana? Mestinya selesai tawaf wada zaman dulu langsung naik onta. Waktu itu di samping Masjidil Haram itu belum ada pagarnya. Jadi mereka tawaf itu langsung naik ontanya. Ada yang berjalan, habis itu naik onta pulang. Tapi kita kan gak bisa tawaf naik bis. Walaupun ada yang beberapa nyaris tawaf karena supirnya nyasar. Maka kita tawaf wada, hukum tawaf wada menurut mazhab Syafi'i wajib. Jadi nanti kalau ada yang tidak mau tawaf wada, berarti mungkin ustaznya pakai mazhab Hambali. Karena katanya kalau umroh maka tidak ada tawaf wada. Tapi saya mengamalkan mazhab Syafi'i, maka selesai umroh tetap ada tawaf wada. Wada artinya goodbye, selamat tinggal. Waktu datang ada namanya kudum, welcome. Waktu pulang adanya goodbye. Tapi jangan nanti pasti tanya, apalagi buat video di Masjidil Haram. Hai guys, kita lagi tawaf goodbye. Tawaf wada, lalu kemudian bercampur-campur perasaan di tawaf wada. Kenapa? Bahagia, senang, pulang akan ketemu dengan anak, cucu, menantu, kawan, sahabat. Bahagianya senang akan pulang kembali makan lontong sayur. Bahagia, senang pulang karena semua dosa diampuni. Amin.
Tapi dalam hati yang paling dalam ada rasa sedih meninggalkan Ka'bah, meninggalkan Masjidil Haram, meninggalkan kota suci Makkah Madinah. Maka ketika bercampur-campur perasaan ini meleleh air mata. Mudah-mudahan tetesan air mata itu pun bernilai amal soleh. Ainani ada dua tetesan mata. Ainani ada dua bola mata. La yamassuhu minan-nar, yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjihad menjaga perang. Saudara kita yang sedang perang di Palestina, menjaga Masjidil Aqsa dari serangan tentara Israel, sampai matanya tak berkedip di waktu malam, itu matanya selamat dari api neraka. Tidak tinggal satu kesempatan. Mata menangis karena takut azab Allah. Itulah mengapa doa kita antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Berulang-ulang-ulang sampai menghadap ke Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari azab neraka. Lalu kemudian selesai tawaf wada, Pak Ustaz, ternyata kami masih nunggu bis. Katanya disuruh tawaf wada pagi. Setelah tawaf wada ternyata ada masih program makan siang. Apakah masih boleh makan? Boleh. Apakah masih boleh sholat? Sebetulnya langsung, tapi karena darurat maka masih boleh sholat. Mana dalilnya? Karena selesai tawaf wada masih ada sholat sunat tawaf. Itu dalil yang mengatakan boleh. Jadi nanti selesai tawaf wada pagi terdengar azan zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dia tetap sholat zuhur. Tetap sholat zuhur. Lalu kemudian habis selesai sholat zuhur makan, perut kenyang, bis belum datang, tertidur. Apa masih boleh tidur Pak Ustaz? Yang gak boleh tidur menginap satu malam lagi. Maka kalau bisnya terlambat 24 jam, na'udzubillah, maka dia tawaf wada sekali lagi karena sudah nginap satu malam. Ini yang dipertanyakan beberapa jamaah. Adapun ibadah umroh kita ini semuanya niatnya sudah, tawafnya sudah, sa'inya sudah, tahallulnya sudah, tartibnya sudah, maka insya Allah semua ibadah umroh kita diterima Allah SWT. Adakah yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar? Enggak tahu. Adakah yang tahu siapa tobatnya dapat tobat nasuha? Enggak tahu. Adakah yang tahu siapa dapat satu doa titik di hari Jumat? Enggak ada yang tahu. Adakah yang tahu siapa yang mendapatkan haji mabrur? Tidak ada yang tahu. Adakah yang tahu umrohnya diterima Allah? Tidak ada yang tahu. Kenapa Allah tidak kasih tahu? Supaya kita ada dua perasaan. Yang pertama, rasa takut ibadah tak diterima. Yang kedua, rasa harap supaya ibadah kita diterima. Dengan dua sayap itulah kita terbang mendekat dengan Allah. Sayap yang pertama namanya takut, sayap yang kedua namanya harap. Saya Abdul Somad takut azab neraka, saya takut mati suul khatimah, saya takut umroh saya disia-sia. Tapi saya tak putus asa karena saya senantiasa berharap mudah-mudahan husnul khatimah, berharap mudah-mudahan umroh ini umroh makbulah insyaallah. Amin. Lalu Pak Ustaz, tanda-tandanya ada enggak? Ada tanda-tandanya. Tandanya apa? Satu keyword, key kunci, word kata, satu kata kuncinya. Setelah umroh ada perubahan. Dulu tidak mau ke masjid, setelah pulang umroh belum azan sudah duduk di masjid. Itu jamaah umroh Akbar sama Ustaz Somad itu kemarin memang berubah Ustaz. Dulu bapak itu gak pernah ke masjid, pulang umroh duduk di masjid. Loh kok cepat sekali?
tadi datang, rupanya jam belum dirobah. Masih jam Saudi. Hari Jumat pula. Sampai dikasih tahu pengurus, Pak, baru jam 9, Pak. 4 jam lagi baru azan zuhur, Pak, aduh jam Saudi. Nah, jadi ada perubahan. Yang dulu itu Pak Ustaz, itu orang yang paling pelit. Setelah pulang umroh makin pelit. Kenapa? Karena rialnya habis. Mudah-mudahan ada perubahan kepada yang lebih baik, insya Allah. Makana yaumu khairun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, setelah umroh lebih baik, fahuwa rabih, itulah orang yang beruntung. Makana yaumu mithla amsihi. Siapa yang hari ini setelah umroh dengan sebelum umroh sama aja, fahuwa khasir, itu adalah orang yang rugi. Yang paling the best adalah makana yaumuhu khairun. Makana yaumuhu, siapa yang paling melarat, paling mengerikan. Makana yaumuhu syarrun min amsihi. Syarrun min amsihi, hari ini lebih jelek daripada kemarin. Sebelum umroh jilbabnya panjang, setelah umroh keluar rambutnya sedikit. Bahwa mal'un, maka dia dilaknat Allah. Mal'un artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita semuanya semakin dekat dengan Allah. Hati kita semakin lembut, semakin tenang, semakin baik. Saya termasuk orang yang percaya gak percaya kalau ada yang bilang omongan kita di tanah suci ini langsung dibayar Allah cash. Ibu, bapak selama di tanah suci ini ada gak merasakan begitu? Ada. Saya gak percaya. Jadi ini ceritanya waktu jadi petugas haji tahun 2002. Dari Kairo naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang. Sampailah ke Jeddah, lalu ke Makkah jadi petugas haji. Kawan saya cerita, dia dari Medan, dia mahasiswa dari Yordania, saya mahasiswa dari Mesir. Kata dia, "Man, banyak orang yang ngomong katanya di Mekah ini langsung dapat balasan." Aku enggak percaya. Kami ngantar jamaah nyasar satu mobil. Kami nyasar 2 jam. Ngantar jamaah nyasar, jadi nyasar. Sudah nyasar kami, kata kawan saya, kalau gitu kita lapor ke Dakir. Dakir itu kantor di Azizia. Kalau gitu kita lapor. Lapor apa? Lapor bahwa kita nyasar. Saya bilang jangan, malu kita. Jadi gimana? Kita, waktu itu belum ada Google Map. Sekarang enak. Waktu itu belum, jadi gimana? Kita tunggu aja. Nanti kalau udah sampai hampir subuh nyasar baru kita lapor. Setelah itu barulah, memang betul rumah di tanah suci ini apa yang kita pikirkan kalau ngejek langsung. Ada kawan saya cerita, kata dia, ini orang ini, kita ini kan ngomong ada Allah, kenapa enggak mandi? Mandi dulu, pakai baju baru, pakai parfum baru, ini ke masjid, baunya minta ampun. Enggak lama sesudah itu, duduk di dekat dia orang paling bau. Memang betul saja, langsung cash datang. Ada jamaah ini jamaah ini gak segan sama saya karena mungkin dia nganggap saya ini gak ustaz karena sering tengoknya saya masih anak muda. Ceritanya sama saya mau nikah sama orang Arab. Nikah sama orang Arab. Jadi sholatlah kami di atas, sholat lantas ke atas. Sudah mau azan dan gak dapat tempat, akhirnya kami sholat di belakang tembok sen. Sudah sholat tahiyatul masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lihat di belakang perempuan semua. Rupanya kami masuk ke sop perempuan. Lalu saya bilang, "Ah, antum kan selalu ngomong mau nikah sama orang Arab kan? Aduh di belakang." Terus ya, saya tetap menghadap ke depan, dia pun menghadap ke belakang. Kata dia, "Memang betul Ustaz, Allah mengabulkan. Yang di depan saya ini calon mertua semua." Sampai di Madinah,
Saya pun sedang duduk, tiba-tiba gak lama sesudah itu datanglah orang, Bapak Ibu pasti kenal semuanya, kenal Pak Hercules. Hercules, udah percayakannya sama Bang Omar K. Ustaz Omar, ini Bang Hercules mau ketemu. Oh, Masya Allah, sudah lama kita. Saya sudah lama mau ketemu Ustaz Omar. Saya pun juga sudah lama, Bang. Abang ingin ketemu saya, saya pun ingin ketemu Abang. Aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Ketemu di tempat yang baik, Masjid Nabawi. Di tanah terbaik, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di waktu yang baik, waktu sholat. Bersama orang paling baik, orang beriman. Baik apa tak baik? Baik. Duduk dia di samping. Muncul rasa ujub dalam hati saya. Ujub itu merasa hebat kan? Oh, hebat nih. Sampai Om Hercules nih. Wah, ini nampaknya ngejek-ngejek mulai takut ini. Apalagi mungkin kita merasa ini uang saya. Yang berangkat ini adalah saya. Maka saya layak dipuji. Sudah berangkat umroh. Nanti kalau ada kata sambutan, yang sama kita hormati, ini adalah bapak yang baru saja pulang dari tanah suci. Kalau hajinya sudah 3 kali, yang saya hormati bapak, ha ha ha. Maka kita latakan yang layak dipuji cuma Allah. Walhamdulillah. Kalau masih ada yang minta ke dukun, minta ke pawang, karena kabarnya pawang sudah punya remote AC langit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dulu saya memang Pak Ustaz sebelum umroh ini memang pernah ke dukun Pak Ustaz. Kenapa? Karena katanya biar supaya suamimu patuh, maka ambillah semua tai. Tai kuku, tai hidung, tai telingan, masukkan ke kapas, bakar, masukkan ke kopi. Biar suami kata dukunnya begitu, biar suaminya patuh. Tapi jangan dipilih amalkan. Ambillah Pak Ustaz, saya ambil utai, tai kuku, tai telingan, tai hidung semua, saya masukkan, saya bakar, saya masukkan ke kopi suami saya. Gimana patuh dia? Malah mati Pak Ustaz. Man ada kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun, tak diterima salatnya. Maka kita katakan la ilaha illallah, lalu kemudian wallahu akbar, Allah yang maha besar. Waktu mau tawaf, bismillahi wallahu akbar. Ketika mau salat, Allahu akbar. Ketika sedang tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang besar itu cuma Allah. Ada satu lagi yang besar kok. Siapa? Istri saya. Wallahu akbar. Jangan besarkan direkturmu, jangan besarkan perusahaanmu, jangan besarkan dirimu. Besarkan Allah supaya masalah hidup ini kecil. Besarkan Allah dalam hatimu, besarkan Allah dalam jiwamu, supaya kau kecil melihat dunia. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, mungkin di Makkah susah nyari nyamuk. Pulang ke rumah, tangkap satu nyamuk, ambil satu sayapnya, tapi bunuh dulu. Jangan diambil sayapnya, habis dulu pas kasihan. Gak boleh menyiksa binatang. Ambil satu sayap nyamuk itu dipotong jadi 2. Itulah dunia ini, setengah sayap nyamuk. Jadi kalau dapat dunia jangan jangan sombong, karena yang kau dapat itu baru setengah sayap nyamuk. Kalau gak dapat dunia juga jangan sedih. Kenapa pula sombong? Sudah gak dapat sombong. Kalau gak dapat dunia jangan sedih, karena yang gak dapat itu juga cuma setengah sayap. Melihat dunia ini kecil, remeh-temeh, gak ada apa-apanya. Memang betul Pak Ustaz. Saya setelah pulang dari Makkah umroh akbar bersama sama, melihat dunia ini kecil. Dulu waktu di perusahaan saya, turun dari mobil dibukakan, naik mobil ditutupkan, buku saya dipotongkan, upil saya diambilkan. Tapi begitu sampai di Makkah Pak Ustaz, dulu saya kalau masuk ke kantor semua takut, semua hormat. Begitu sampai di Makkah Pak Ustaz, saya sedang mau kusuk, Allah, langsung polisi, haji. Gak ada
sebut dulu Allah. Kita ini ada yang besar itu cuma Allah. Allahu Akbar. Ada seorang perempuan paling dihormati di kampungnya. Kenapa? Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya emas. Ikat rambutnya emas. Sampai giginya pun emas. Semua orang hormat sama dia. Begitu sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, tidak ada yang hormat, tak ada yang memberikan tempat, tidak ada yang mempersilakan, tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya manusia. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya dari tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, mati akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Enggak ada saya ngomong. Lalu yang disombongkan ini apa? Maka pulang dari Makkah, hilang, tinggalkan semua keangkuhan-keangkuhan, keegoan bersama Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang pulang ini nanti adalah bayi-bayi yang baru lahir. Bayi-bayi. Ustaz masa bayi? Bayi. Saya gundul juga. Sami gundul sudah diposting di Instagram yang followernya 7 juta itu. Katanya jangan sombong. Katanya jangan sombong. Udah sombong maksud saya yang belum follow-follow. Gundul semuanya, lepas rambut nih semuanya. Kenapa? Oh, baru kami tahu kenapa Ustaz kemarin gondrong rambutnya panjang. Soalnya kalau pendek kan bayarannya sama sepuluhnya. Masa kerja dia sedikit? Masa anak saya, ibu mertua saya ngatakan ini rambut Sami ini gak terlalu panjang, kenapa gak dirapikan? Saya bilang nanti di Makkah biar supaya dia ada kerja sedikit. Potongnya habis semuanya, dipegangnya kepala saya gitu. Saya yang tak sampai 5 menit. Kenapa lah orang yang di sekeliling ini tidak ada membisikkan ke dia? Ini Ustaz. Tolong pegangnya pelan-pelan. Tidak ada. Di dunia aja kita digitu, kenapa lagi di? Manusia aja tidak kenal sama kita. Apalagi malaikat-malaikat. Tapi ada orang yang tidak viral di dunia, yang tidak hebat di dunia, tapi ketika rohnya dibawa malaikat ke pintu langit yang pertama, apa kata malaikat? Inilah orang yang istighfarnya setiap pagi kami lihat. Kam min, berapa banyak orang masyhurun, kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur, yang viral di bumi, tapi malaikat tak pernah mengenal dia. Jangan sampai Ustaz Abu Somad jadi seperti itu. Doakan. Tapi berapa banyak ibu-ibu yang orang biasa saja, ibu rumah tangga, tidak profesor, tidak LC, tidak MA, tidak dari Kairo, hanya ibu yang membesarkan anak dengan tulus ikhlas. Tapi malaikat sudah lama menantikan ruhnya datang. Ketika dia datang, disambut mereka. Inilah orang yang istighfarnya setiap pagi. Inilah orang yang hatam Quran. Inilah orang yang membaca Yasin. Inilah orang yang mendidik anak-anaknya. Inilah orang yang membesarkan tulus ikhlas anaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya selama tawaf itu yang paling banyak saya ingat adalah ibu saya. Selama tawaf. Kenapa? Karena waktu tawaf itu kan saya gendong anak saya. Itulah yang saya ingat. Berarti begitulah mak saya menggendong saya dulu. Jadi kalau ada orang yang tidak berbakti kepada ibunya, boleh jadi dia lahirnya dari tabung gas. Namanya bangunnya pas azan subuh, dapat pahala tahajud, tidurnya itu sedekah dari Allah. Tapi jangan tiap malam begitu. Niat puasa sunnah, ternyata pas siang lupa, datang tamu ngajak makan. Apakah boleh kita batalkan? Batal. Jadi Ustaz kalau sedang puasa sunnah, datang orang ngajak makan, Ustaz batalkan? Saya lihat dulu apa lauknya.
saya jujur aja. Ustaz, kita makan yuk, saya sedang puasa. Tapi katanya boleh dibatalkan Pak Ustaz. Rumah makan mana? Itu cuma ayam penyet nih. Tapi kalau ada ikan asin dari Tanjung Bali, tak usah sebutkan lagi, menikir. Nah, jadi niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik-baik, insya Allah. Ada satu kabupaten termis, tapi anehnya kabupaten ini jamaah hajinya terbanyak. Saya tanya bupatinya, Pak Bupati ini kan termiskin. Betul Pak Ustaz. Kenapa bisa jamaah hajinya terbanyak? Karena orang di sini kalau tanam padi, dia buat tanahnya dua petak. Yang sepetak untuk makan, yang sepetak untuk berangkat haji. Kalau dia tanam kelapa, dia buat dua petak. Saat tanam kelapa, dia buat satu petak untuk makan, satu petak berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Sekarang banyak juga yang nanam padi, nanam ini kawin baik. Mudah-mudahan berangkat hajinya tercapai, dapat haji yang mabrur. Saya berangkat, jangan lupa Bapak Ibu, dari semua yang berangkat haji itu, kebanyakan berangkat haji itu bukan dari uang dia, bukan dari biaya dia. Biaya siapa? Biaya suaminya. Ada yang berangkat abidin atas biaya dinas. Ada yang mansur halaman rumah kena kusur. Oh maaf Pak Mansur. Oh maaf Pak Abidin. Berapa banyak? Jadi kalau ingatlah saat saya berangkat haji, saya tinggal di rumah orang tua angkat saya di Medan tahun 1992. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Ibu bayangkanlah saya kelas 2 SMP, gimana imut-imutnya. Datanglah kakak saya. Kata kakak saya ini, kakak angkat saya, "Mat, kami semua berangkat ini. Ayah berangkat, umi berangkat, kakak berangkat, abang berangkat, semua berangkat. Berangkat kemana? Berangkat haji. Jadi kau gimana? Kau mau gak haji?" "Mau lah," saya bilang. Berangkatlah saya haji tahun 92, keluarlah koran Waspada Medan, jamaah haji termuda dari Sumatera Utara. Apa itu? Jadi saya ini dari 92 udah kira. Berangkat sampai di Makkah, sampai di Madinah. Kami gelombang pertama, Madinah, habis itu Makkah. Kelas 2 SMP. Pulang dari situ, enggak ada satu pun perempuan di kelas itu yang berani mendekat. Kenapa? Haji Abdul Somad. Jadi saya dari mulai SMP sampai SMA, sampai kuliah, itu SMP, SMA, karena sudah dikasih tahu itu Haji Abdul Somad. Orang enggak berani. Bagus mendidik anak-anak. Jadi ibu bapak yang membawa anaknya kemari, itu pendidikannya luar biasa. Ini anak-anak dibawa. Oh, anak-anak dibawa. Nanti temannya akan ngomong, "Kau kan udah umroh kan?" "Iya." "Kok enggak pakai jilbab? Umrohnya pendek." Ini pendidikan luar biasa. Mudah-mudahan dengan dididik, didoakan, ibu mendoakan, di atas bukit Safa jadikan anakku solihah, di atas bukit Marwah jadikan anakku solihah, di depan Ka'bah jadikan anak solihah, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad jadikan anakku solihah, maka insya Allah dikabulkan Allah doa-doa. Tapi doa untuk saya jangan lupa. Doa untuk Ustaz apa? Satu saja, matikan Abdul Somad Husnul Khatimah. Oh, semuanya wah. Tidak ada gunanya amal-amal kita yang banyak ini kalau tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Umrohnya sudah, tawafnya sudah, sa'inya sudah, tahallulnya sudah, gundulnya sudah. Bagi bapak-bapak yang enggak gundul, enggak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi yang afdal gundul. Ada sebagian yang enggak mau gundul. "Bapak kenapa enggak gundul?" "Ini Pak Ustaz, bukan gak gundul, ini memang gundul, ini wig Pak Ustaz." Oh.
Allahumma ighfir lil muhalliqin, kata Nabi. Ampuni yang gundul ya Allah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana dengan yang motong pendek? Nabi doa lagi, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Nanya, gimana dengan yang motong pendek? Allahumma ighfir lil muhalliqin. 3 kali Nabi doakan. Habis itu baru kata Nabi, walil muqassirin, yang potong pendek juga. Tapi ibu-ibu, kan gak ada yang gundul kan? Ujung rambutnya saja dipotong, itu insya Allah selesai sudah. Dan kita akan kembali ke tanah air dengan membawa spirit semangat kebersamaan ini. Orang beriman tidak mau masuk surga sendiri. Dia mau berjamaah. Waktu umroh, ngajak-ngajak. Waktu tawaf, ngajak-ngajak. Waktu tablik akbar, ngajak-ngajak. Waktu ke masjid, ngajak-ngajak. Pas makan, sendirian. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita berkasih sayang di sini karena Allah, bukan karena politik, bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena perusahaan. Kita semua bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersaudara kita di Indonesia, bersaudara di kota Makkah, bersaudara di surga jannah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad anak cucunya semuanya menjadi orang baik sampai hari kiamat. Amin. Ketika Bapak Ibu mendoakan di masjid, di depan Ka'bah, di tengah malam, saat etika, ada waktu 2 malam lagi, maka saat itu apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini wala kamitsluh. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Malaikat paling banyak di antara Hijr Ismail dan Hajar Aswad. Hijr Ismail, Hajar Aswad. Disitulah beriktikaf, berdoa berlama-lama, pejamkan mata, bayang terbayang. Wajah siapa yang datang terbayang, doakan. Wajah Pak RT yang paling sulit ngurus KTP. Ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, supaya dia... Ada orang tetangga saya Pak Ustaz, sombongnya minta ampun. Pas saya berdoa depan Ka'bah, wajah dia terbayang. Apa kamu doakan? Ya Allah, panjangkan umurnya supaya dia bisa melihat kesuksesanku di masa akan datang. Apa ini doa apa ini? Doakan orang supaya dapat hidayah. Seperti doa Nabi, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, kalau bisa mancikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan. Napasnya sesak, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, dan asam-asam lainnya. Jangan sampai keluar dari mulut kita ini kata-kata yang kotor. Karena selama di Makkah Madinah yang keluar adalah yang baik. Selama di Madinah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya memang selama di Madinah itu enggak pernah ngomong lain Pak Ustaz. Sampai akhirnya saya berhenti gara-gara teman di sebelah. Kenapa? Dia nanya harga ceret berapa di sana. Sampai di Makkah, maka saya cuma bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilah. Walaupun mau ngejar target 1000, ada yang ngoter ngejar target tasbihnya 10.000, tapi jangan sampai bunyinya berubah. Tetap makharijul hurufnya dijaga. Subhanallah walhamdulillah wala ilah illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Ini banyak karena ingin ngejar target 10.000, jadi bunyinya Allahu akbar. Di dalam catatan malaikat kumur. Ada orang berzikir ini enggak penting banyak, yang penting tepat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ada orang yang ngejar target sehari mesti 1000. Setelah dapat 1000 cepat habis itu dipoto. Langsung upload. Alhamdulillah hari ini sudah 1000. Kalau mengupload jangan tunjukkan amal kita. Kalau mengupload itu sebutkan dalil-dalilnya. Kalau mengupload itu menceritakan kebaikan-kebaikan untuk motivasi. Mudah-mudahan tidak cuma dia sendiri,
tapi mendapatkan. Saya ingin setelah jamaah umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad ini pulang, yang sebelumnya enggak ada niat umroh menjadi ada niat pergi umroh. Saya dulu Pak Ustaz pelit, tapi setelah melihat ibu-ibu itu berangkat umroh dengan Ustaz Somad, saya ingin istri saya juga berangkat. Saya maunya begitu. Jangan sampai setelah bapak ibu pulang, nah kalau gitu bagus, tak usah umroh. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada yang menunjukkan dakwah kepada Allah SWT. Dakwah bukan tabligh akbar. Dakwah bukan cuma ceramah. Dakwah adalah dengan perbuatan kita mengajak orang ke jalan Allah. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, ngomongnya baik, membaca Quran. Ibu-ibu makin semangat pengajian-pengajian di kantor, di rumah, di lingkungannya, insya Allah. Bapak-bapak pula semakin semangat sholat istiqomah, karena selama di sini qalbuhu mu'allaqan fil masajid, hatinya sudah tergantung di masjid. Ada saudara kita, jamaah kita, jamaah umroh akbar, minta foto di depan Ka'bah. Fotokan saya Pak Ustaz. Setelah foto habis tawaf, sa'i putaran kedua, meninggal dunia dalam keadaan berwudu, dalam keadaan kain ihram, di tanah suci Makkah, di dalam Masjidil Haram. Tanda-tanda husnul khatimah ada padanya. Rupanya dia minta gambar itu, gambar yang terakhir dia di dunia, di depan Ka'bah. Amal dia terakhir di dunia, umrah. Sudah dikumumikan untuk beliau, untuk saudara, untuk ayah ibu kita, untuk segala urusan kebaikan, kita membaca bertawassul kepada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wahai maudhu' yang lain, Allah maafir lahum, ampunkan dosa orang tua kami, saudara kami, sahabat kami, kawan kami, jamaah kami. Wa'afihim, berikan kebaikan. Wa'fu'anhum, maafkan segala silap salahnya. Allah menjalankan kuburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Kata jangan kuburahum radatan min ufarim niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Allahumma taqabbal umratana umratan maqbulah, terimalah umrah kami ini sebagai umrah yang maqbulah ya Allah. Wa tijaratan lan tabur, jadikan usaha bisnis kami menghasilkan harta supaya kami dapat beramal infak wakaf dan salat. Allah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, semua yang kau berikan kepada kami jadikan dia berkah ya Allah. Barik lana fi auladina, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Barik lana fi azwajina, jadikan pasangan hidup kami orang yang baik-baik. Membimbing kami, suami menjadi imam kami, istri menjadi penolong kami dalam iman kepada-Mu ya Allah. Allahumma anzil sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan ke dalam hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balik hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami dalam iman kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'al qulubana dzakirah, jadikan hati kami ini senantiasa berzikir mengingat-Mu. Jadikan lisan kami yang sudah bertasbih, bertahmid, bertakbir di tanah suci ini sudah kembali nanti jauh dari ghibah dan namimah ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah. Waj'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Adhillana tahta dhilli 'arsyika yawma la dhilla illa dhilluk, berikan kami naungan di bawah singgasana arasy-Mu ketika tempat itu nanti tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung ya Allah. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waffiqna lima tuhibbu wa tarda, tanamkan ke dalam hati kami taufik dan ridha-Mu supaya kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Mahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Allahumma ja'al akhirat kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'a al-abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan ketilapan. Kita tidak pernah berpisah, karena kita tetap selalu bersama dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.